gelar perkara kembali untuk Anda. Kecewa tak dibelikan motor oleh suami sesuai warna yang diinginkan. Seorang emak-emak di Ponorogo, Jawa Timur mengamuk di jalanan. Polisi harus turun tangan untuk menenangkannya. Kecewa tak dibelikan motor sesuai warna yang diinginkan. Seorang emak-emak menangis histeris di pinggir jalan di Desa Madusari, Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi bahkan sampai harus turun tangan untuk menenangkannya karena aksinya mengamuk menghentikan kendaraan yang lewat dengan tidur di jalanan sambil berteriak sudah mengganggu pengguna jalan lain. Tak hanya mempersoalkan warna motor, ibu ini juga mengaku kecewa lantaran suaminya beli motor bukan atas namanya. Itu menghadang kendaraan, terus ibu itu terlentang di jalan raya, terus bilang silahkan tabrak saya mau mati, seperti itu. Karena nggak dibelikan motor sesuai Betul. Namanya tadi ya? Karena dibelikan motor tapi bukan atas nama ibu tersebut, tidak sesuai harapan ibu tersebut. Yang dibelikan bapak itu warna merah, ternyata ibu itu menghendaki untuk warna hitam. Itu pun kendaraan tersebut sudah dibelikan sebetulnya, cuma tidak sesuai harapannya ibu tersebut. Cekcok antara suami istri soal motor akhirnya dapat diselesaikan setelah polisi meminta pasangan ini untuk kembali ke dealer dan mengubah surat kendaraan atas nama sang istri. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur.